masjid, menghormati warisan etika masjid, dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bidan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawquf wa Munabbihatul Qulub bagi Asy-Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan. Faedah setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz itu bersungguh-sungguh. Nak kuat hafaz kena bersungguh-sungguhlah. Dan mengekali dan sedikit makan dan mengekali berterusan istiqomah. Dan sedikit makan, makan untuk hilangkan lapar, untuk dapatkan tenaga. Bukan melantak. Orang Melayu kan istilah melantak. Jauh benda dia. Mentong. Melayu melantak ni kira makan lebih juga melantak kan. Mentong. Jauh kan mentong. Dia tung. Tung tu tung. Besar kan. Mentong. Mentong ni makan kali kedua. Bila ada istilah tu maknanya amalan tu ada. Amalan tu ada ya. Jadi kena kuranglah melantak, kena kurangkan mentong, kena kurangkan. Kan. Lagi bahasa Islam mentek darah. Orang salah sebut muntah darah. Itu lain, itu sakit. Mentek darah samalah tu. Melantak juga. Ya. Kena kurangkanlah. Jangan terus kurang apa nama, biasa makan 3 sendok, wah terus 1 sendok, jangan, sikit-sikit. Dalam masa sebulan ni biasa 3 sendok, buat 2 sendok ataupun 2 sendok setengah. Ya walaupun sikit lah, setengah je, ya sikit istiqomah. Dah sebulan setengah tu perut dah biasa 2 sendok setengah, akan bulan depan 2 sendok nasi. Nasi itu nak kurangkan. Kalau sayur biar, sayur biar banyak. Sayur jangan kurangkan. Ayam, ikan tak apa. Nasi itu kurangkan. Lagi, lama-lama kan satu setengah. Satu. Jangan tak makan langsung nasi. Makanlah. Baik, dan sembahyang tahajud pada malam. Kadang-kadang terbangun. Tapi nguyuh saja. Nguyuh saja. Nguyuh kencing saja. Pun tidur balik. Kan. Kadang-kadang terjaga, tak payah pakai alam tu. Kadang pukul 3, pukul 4 kan tu. Yelah, zahir kita terbangun lah kan, kencing. Hakikatnya taklah kejutkan lah. Mudahkan untuk kita bangun, tahajud. Alang-alang dah kencing tu, ambil semayang sekali. Alang-alang dah semayang, ambil semayang tu, semayang tahajud sekali kan. Kalau mula-mula, bacalah surah Inna'ak Tainakum Rungor. Jadilah. Bukan terus wah apa nama Yasin, wah bukan pertama Yasin terus. Tak apa, pelan-pelan Inna Atoina jadilah. Bukan pertama dah doa pun Rabbana Atina Fiddunya Hasanah dah. Kan nanti lama-lama tambah lagi sikit, tambah lagi sikit kan. Baik, tahajud malam dia istiqomah, yang penting sikit tapi istiqomah tu yang lagi mahal. Dan membanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, kuat ingatan. Apalagi kalau menghafaz Al-Quran ya. Menguatkan ingatan. Jadi baca Al-Quran tu dengan betul lah. Bukan setakat baca. Baca setakat baca, mungkin kelebihannya tak seperti orang yang baca dengan bertajwid. Jadi masuk kelas tajwid. Asalnya patutnya daripada kecil lah. Jadi kalau dah terlepas, masuk kelas dewasa, tak apa. Ilmu ni kena buang malu, kena buang apa umur pun semua tu kena buang, pejam mata. Baik. Jadi baca dengan bertajwid. Baru dapat kelebihannya tu.
Dan membaca tatkala mengangkatkan kitabnya, start nak mula baca tu bismillah wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Artinya, dengan nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah yang Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan Allah. Maha Tinggi, typing edit bukan maka. Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mengetahui, sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis penuh abad dan sepanjang masa. Dan membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat macam-macam jenis selawat. Selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang biasa kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Ibrahimiyah tambah wa ala ali Ibrahim kan. Macam-macam jenis selawat Dan bersugi. Bersugi termasuk erti kata bersugi paling kurang apa? Guna kain gosok gigi itu, guna kain dapatlah pahala bersugi. Itu kira tengahan lagi, tak ada kain, guna jari orang lain lah, tapi tak boleh jari sendiri tak dikira bersugi. Siapa yang sugi pinjamkan jarinya, mana yang kata isteri tercinta, mana yang kata suami tercinta, pinjam jari nak gosok gigi. Tak geli lah. Tak geli pula. Ya tak? Baik. Itu paling kurang. Paling bagus, pakai kayu sugi atau kayu miswak atau kayu siwak. Macam-macam nama dia. Atau kayu arak. Dia benda yang sama. Cuma nama dia banyak. Mana Encik Ustaz? Dekat apa, kalau kat Johor Bahru, kalau nak kedai, apa nama, Maidin. Maidin pun dah jarang lah. Macam tak jumpa Maidin. Teori ni kan, satu sebab saya tak cari, ada mungkin ada lagi apa, masjid apa nama ni, dekat Sinaran Baru tu, lorong Langsat pun ada juga jual. Lagi alah, Shopee pun ada lah. Shopee tu jangan beli barang-barang biasa je kan, beli sekali sugi, ada jual. Dan meminum asal madu, madulah minum madu, dan memakan kundur iaitu luban az-zikri serta sukar kalau bahasa Arabnya sakar ni gula, asal bahasa Arab tu sakar, orang putih ambil jadi sugar, orang Melayu gula. Dan bukan makan gula, maknanya tu luban az-zikri serta gula tu, kundur dengan gula. Dan makan buah zabib, kismis merah, kalau boleh yang merah lah, tebus satu biji tiap-tiap hari pagi-pagi belum makan sesuatu. Tak dapat merah, hitam pun boleh. Tak dapat hitam, tak kisahlah warna apa yang awak tak dapat, apa yang awak dapat. Yang paling bagus yang merah. Mempusatkan hafaz, ini untuk dari segi pemakanan lah. Dan menyembuh daripada segala penyakit, bukan sekat mudah hafaz, sembuh penyakit. Sebelum apa nama sakit, lagi baguslah makan. Dah sakit baru nak makan pun boleh juga kan, menyembuh daripada sebelum penyakit. Dan tersebut di dalam Nuzhatun Nufus, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku banyak lupa. Maka berkata ia baginya, lazimkan, biasakan olehmu dengan kundur, ditaruh akan dia dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi belum makan sesuatu, maka bahasanya ia menegahkan lupa. Dan tersebut dalam Nuzhatun Nufus, bermula makan kundur itu menguatkan mata dan ma'idah iaitu usus, dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambah cahaya mata, dan dimamah akan dia bertambah akal dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala, dan memakan akan dia menghilangkan angin dan memutuskan balgam iaitu lendir, dan iaitu membaikkan bagi demam balgami selesema. Baik, itulah beberapa perkara. Ini khas untuk ingatan lah.
Mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi manfaat saya dan tuan-tuan dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin di Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Asalnya tulisan Jawi, pada tangan saya ni tulisan Rumi yang dialih oleh alih tulisan oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Baik, ke surah 230. Yang lepas sampai mana? Yang masuk alam kiamat ni? Yang lepas saya tak bawa kitab kan? 232. Ha, 232. Ya? Yeah? 232. Angkat akhir. Ha, dan setengah tu kan? Oh, okey. 231, 232. Ha, ni dan setengah. Baik. Dan setengah daripada alamatnya. Alamat apa ni? Ha, alamat kiamat lah. Barang yang lagi akan datang daripada beberapa tanda yang besar-besar seperti zahir keluar Mahdi, iaitu imam. Iaitu imam yang bangsa anak cucu Siti Fatimah. Ha, namanya, apa nama dia? Ha, Muhammad anak Abdullah. Jadi kalau ada siapa-siapa, sayalah Imam Mahdi. Siapa nama? Kartor bin Ukiman lah contoh. Contoh. Ustaz jangan main-mainkan nama Jawa. Tak lah, contoh. Dalam kitab, nama Imam Mahdi Muhammad anak Abdullah. Macam mana Karta pula? Ha, contoh eh? Maknanya kalau selain Muhammad anak Abdullah tu boleh dipertikailah. Ha, boleh dipertikai eh? Ha, ni Zahir Imam Zahir Mahdi, iaitu imam yang bangsa anak cucu Fatimah, keturunan Siti Fatimah. Namanya Muhammad anak Abdullah. Dalam kitab dah sebut Muhammad bin Abdullah. Dan ialah wali Allah, lagi terpelihara ia sepanjang umurnya daripada dia mengerjakan dosa. Ha, sepanjang umurnya. Ha, bukanlah ni masa muda dia ada dosa lah, dah tua dah dewasa dia taubat. Tak, tak, tak. Dia memang sepanjang umurnya tak mengerjakan dosa. Ha. Oh, macam Nabi Ustaz, dia bukanlah dosa besar. Dosa besar lah, tak buat dosa kecil mungkin ada. Tapi dia tak sebut sekarang. Ha. Eh? Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Umurnya, sepanjang umurnya dia terpihak. Maka adalah kerjaannya itu muafakat, bersamaan, bertepatan bagi agama Nabi SAW. Dia punya amalan tu sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau bawa agama baru, lain. Bukan tu. Itu lain tu. Azailah Imam Mahdi buat ajaran lain. Ini kita sebenarnya tak payah semayang. Ataupun macam-macam lah. Sebenarnya Mekah tu muka kat situ tempat dia. Apa? Kaabah tu muka kat situ sepatutnya. Macam lain je kan. Orang kan suka lain daripada yang lain. Hati-hati. Yang ini beramal ia dengan syariat Nabi. Jadi kita kena tahu syariat Nabi Muhammad SAW supaya kita tak terpengaruh dengan ajaran sesat yang mengaku Imam Mahdi. Apa kita dah belajar? Lain ni daripada syariat Nabi Muhammad. Bukan ni. Dan ialah mengalahkan tentera-tentera yang zalim, yang sesat, dan menghilang ia akan raja-raja yang zalim. Menghilangkan, menghapuskan atau membunuhlah raja-raja yang zalim.
yang sesat dan yang zalim. Maka memerintahkan ia dengan adil pada muka bumi. Dia jadi raja lah. Memerintahkan dengan adil. Dan mengalahkan beberapa negeri yang besar-besar. Negeri yang bukan Islam lah, yang tak menerima Islam. Dan memecahkan kota negeri Rom. Maka didapat beberapa banyak tawanan hingga apabila memberi ia akan orang akan harta, itu diraupkan dengan tangan, tiada dengan bilang dan tiada dengan sukat dan tiada dengan timbang. Dan setengah daripada alamatnya, tandanya, iaitu tanda kiamat, turun Nabi Isa. Sampai situ saja cerita Imam Mahdi tu. Tapi poin dia tu pentinglah, namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Kemudian sepanjang umurnya tak terbuat dosa. Itu ciri-ciri penting. Walaupun tak banyak, tapi penting. Dia ulang kaji. Kita ulang kaji ni dah belajar kemarin. Ulang kaji. Biar ingat. Bila ingat ada ajaran sesat, salah ni. Dia nampak. Turun Nabi Isa AS, anak Maryam, dan keluar Dajjal yang telah lalu kisahnya. Dajjal kita dah sebut kisahnya sebelum ni. Ni Ustaz, mana Ustaz? Tengok YouTube lah, ulang balik. Sila nak habis kitab kan. Ini tengok YouTube, ulang balik. Dan ialah yang sangat besar fitnah, fitnah Dajjal. Sebab antara sunat doa yang kita baca dalam sembahyang tu, selepas tahiyat akhir sebelum beri salam, antaranya doa mengelak daripada fitnah Dajjal. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal fitnatul masih Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min fitnat min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masih Dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sunat imam baca, sunat bukan imam saja, sunat lepas tahiyat akhir sebelum beri salam baca doa tersebut. Wah, imam baca, imam tak baca tahiyat akhir aja pun ada maklumnya. Lambat sangat imamnya baca tahiyat akhir. Imamnya baca tahiyat akhir, tak ada baca doa lebih pun. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Seketul-seketul dah ada lepas dia punya geram. Saya lah jadi imam. Ada makmum yang macam tu. Bukan sini, tempat lain. Tak cukup berdehem. Batu pula. Agak imam tak dengar berdehem. Batu kan pula. Nak cakap tak patut. Batal pula semayang. Dia tak tahu berdehem pun batal semayang. Membatukkan diri, membatal semayang. Cukuplah package kau ni. Package membatalkan semayang kau ni dah cukup. Cuma tak cakap ni. Tapi itu semua masuk dalam arti kata bercakap, berkata-kata dan sebagainya, berdehem-dehem di apa, selain tempat wajib, tempat apa nama, rukun qauli, maka batal sembahyang ni. Dehem dalam kitab Sabilul Muhtadin. Ya Ustaz, ramai je dehem, ramai yang tak tahu. Yalah Ustaz, seorang tahu dah rezeki saya dah. Macam mana rezeki? Rezeki bukan duit aja. Rezeki salah satunya ilmu. Saya tak bawa kitab Sabil Muhtadin Litafaquh fi Amri. Dia panjang pembahasan dia, tapi ringkasannya antaranya berdehem-dehem dan sembahyang membatalkan sembahyang kecuali tempat-tempat rukun qauli, rukun-rukun bacaan. Ada 4 dan 5 tempat rukun bacaan sembahyang: takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tahiyat akhir, bacaan selawat selepas tahiyat akhir, beri salam. Tak banyak. Jadi selain 5 tempat ni, kalau berdehem, itu pun 5 tempat ni pun berdehem dengan sebab tak dapat nak baca, melainkan kena berdehem baru boleh baca. Baru baca, boleh baca dengan bertajwid.
dapat sebut huruf dengan betul, terpaksa baru dapat sebut. Contoh alhamdulillah, tak boleh nak sebut alhamdulillahi rabbil alamin, itu tak dapat nak sebut. Kalau sebut juga dia jadi macam tak sempurna hurufnya disebut. Kena benihem baru boleh sempurna sebut. Boleh benihem, tak batal sembahyang. Jadi kalau contoh apa nama ni, imam sembahyang zuhur asar kan, yang tak apa ni, bacaan perlahan sir. Jadi kalau benihem kita sangka baiklah, ini mungkin Fatihah tak lepas ni, jadi dia boleh sangka baik. Tapi kalau rukuk, bacaan apa pula rukuk? Fatihah kat rukuk mana ada? Bukan imam sini lah, mana tempat lain. Yang saya pernah jadi imam, ini makmumnya buat hal. Berdiri, dehem. Kalau rukuk, dehem lagi. Tidak dehem. Memang semua rukuk lah dia dehem. Satu kali dehem ke tempatnya pun dah batal. Lagi 13-13 rukuk semua dia dehem kan. Allah. Dia tak tahu. Habis Ustaz, saya dah 60 tahun Ustaz baru cakap ni, macam mana Ustaz? 60 tahun saya punya sembahyang tu lepas macam mana? Tak tahu dimaafkan. Kenapa Ustaz bagi tahu? Kalau saya tak tahu kan selamat aja. Lepas ni saya nak berdehem lagi Ustaz. Orang beramal dengan ilmu, dengan tanpa ilmu beza. Ya memang dimaafkan. Tapi 60 tahun awak yang lepas tu beramal tanpa ilmu, kan saya dah belajar usah rukun sembahyang. Ya, awak tak belajar behem tu batal ke tidak? Mana saya tahu? Ya, kena tambah lah baru tahu. Boleh, boleh tak saya nak belajar rukun je Ustaz? Tak nak belajar lebih lah kata. Boleh, tapi dengan syarat awak buat rukun je lah, jangan buat lain. Ada tak dalam rukun tu behem ada tak? Tak ada, jangan buat. Jadi selamat. Masalahnya awak belajar rukun je tapi buat macam-macam, berdehem, batu, makan semua. Ya tak? Itulah ceritanya. Macam orang tak nak ambil desin, boleh. Tapi jangan bawa ke jalan raya lah. Awak bawa kampung je lah. Kampung tu pun kena slow, tak boleh laju-laju tu. Kalau saya nak jalan raya, jalan raya kena ambil desin. Pasal jalan raya ni ada peraturan lain, dia tak boleh sembarangan. Baik, sambung eh. Panjang pula cerita buat. Baik. Jadi Nabi Isa anak Maryam keluar Dajjal, doa fitnah Dajjal tu ada sunat doa. Maka yang membunuh akan dia Nabi Isa. Yang bunuh Dajjal ni Nabi Isa lah. Maka duduklah Nabi Isa pada muka bumi menghukumkan dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tu nabi. Dia ada syariat dia, tapi bila dia turun akhir zaman, dia bawa syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pun kena hati-hati. Kalau ada yang nak mengaku Nabi Isa pula, mengaku Imam Mahdi pun kena semak. Lagilah mengaku Nabi Isa, lagi kena semak. Itu sebab yang selamat ni orang berilmu, ada ilmu. Orang ada ilmu hati-hati. Itu sebab tulang gaji ni dia ingat, ya apa, disebarkan. Maka menggugur ia akan jizyah daripada kafir zimmi, maka tiada terimanya melainkan Islam. Dan jika tiada, maka dibunuhnya. Dahsyatlah. Masuk Islam, tak masuk, bunuh. Dan membunuh ia akan babi, dan memecah ia akan berhala Nasrani, patung-patung Kristian, dan berhala yang lainnya, segala-segala patung yang lain-lain lah. Sekudai pun sama lah. Sekudai pun sama lah. Tanya pula kan. Tanya jawab pula. Alah Ustaz tanya, Ustaz jawab. Yelah, saja-saja pun lain. Maka zahirlah Islam atas tiap-tiap agama, dan tiada tinggal menaikkan agama Islam juga. Islam yang betul-betul Ahlus Sunnah Jemaah ni. Yang bukan Ahlus Sunnah Jemaah mengaku Islam pun tak ada. Dan setengah daripadanya, itu sedikit tentang Nabi Isa. Dan setengah daripadanya tanda-tanda kiamat keluar Ya'juj dan Ma'juj. Wah tu maksudnya dan. Ya'juj dan Ma'juj. Nama Arab ni Ya'juj wa Ma'juj, iaitu jenis daripada anak Adam. Dia tu manusia asalnya, tetapi rupanya itu berlain-lainan, setengah dengan setengahnya, berbeza-beza rupanya atau rupanya atau bentuknya. Dan keluar Dabbatul Ardh, iaitu binatang kepalanya umpama kepala unta.
Maka tempat keluarnya di dalam negeri Mekah, antara Safa dan Marwah, iaitu tempat orang sa'i pada haji, dan tertutup pintu taubat, iaitu tiada diterima taubat kemudian daripada keluar dan Batul Ard itu. Jadi kalau yang berdosa atau yang tak, yang bukan Islam, kalau apa, keluar dan Batul Ard dan tak dapat nak bertaubat. Dan diangkatkan Quran. Macam mana diangkatkan Quran? Terbang tak? Yang ini dihilangkan suratannya, tulisannya tu daripada kertas, kat kertas tu mushaf tu, mushaf tu hilang. Jadi sementara belum hilang baca. Sementara belum hilang baca. Alah, saya save kat info. Kat info pun hilang lah. Mentang-mentang saya kata suratannya, tulisan dia kertas hilang. Alah, saya save kat info. Info selamat. iPhone contoh lah. Masa tu mungkin iPhone 100. Mungkin. Agak je lah. Ni dah setahun sekali dulu. iPhone 2 tahun sekali. Mungkin ni dah setahun sekali. Ke setahun 2-3 biji. Kan? Agaknya mungkin dah iPhone 1000 ke iPhone 100. Tak tahulah kan. Masih simpan iPhone. Hilang. Ni dulu sebut kertas lah. Apa-apa tulisan Quran hilang. Sebelum hilang baca lah. Tak kira lah dalam mushaf ke handphone ke, baca. Dan dilupakan daripada hati orang yang hafaz. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Tak apa Ustaz, saya dah hafaz, saya hafiz Quran. Hilang. Tak ingat. Alif Batal pun tak ingat. Kan, ada cerita orang Juban tu hilang ekursi, Alif Batal. Hantunya, tuan ni kenapa ekursi tak dapat? Alif Batal itu muncul lagi. Alif Batal pun tak keluar dah. Allah, nama bukan tadi kan. Dan keluar asap pada bumi hingga memenuhkan sekalian bumi, penuh seluruh bumi. Dan keluar kafir Habsyi berhadap kepada meruntuhkan Baitullah. Dan akhirnya keluar api daripada negeri Adn atau daripada negeri Hadramaut, Yaman ni, menghalau ia akan manusia sekaliannya kepada negeri Syam. Itu tanda-tanda. Maka apabila kau ketahui akan fitnah alamat kiamat itu amat besar, maka pelihara olehmu akan dirimu daripada sebesar-besar fitnah ini. Belajarlah tauhid, supaya kita dapat kenal mana yang betul dan yang salah. Dan adalah pada masa ini orang yang baru mengaji antara 2-3 tahun, ya Allah, baru 2-3 tahun belajar, maka ia mengkufurkan beberapa arif billah, kutubud dunia wad-din, seperti Syekh Muhammad Samman dan Ahmad Al-Qashashi. Kedua itu kutub negeri Madinah Al-Munawwarah. Dan setengah daripada muridnya Waliullah, dengan cara diperintahkan, iaitu Mulla Ibrahim daripada orang Kurdi dan Syekh Abdul Rauf Fansuri daripada orang Jawi, orang Nusantara. Ini apa? Tasawuf lah, nama tasawuf. Jadi apa nama orang yang baru belajar dia mengkufurkan, sedangkan benda tu, dia tu tak salah. Baik, kena kenalah siapa dia tu. Masuk pada ilmu tasawuf. Ni kitab tauhid tapi ada masuk sikit tasawuf. Pasal apa? Dalam ilmu apa tauhid kena belajar tasawuf. Dalam nak belajar ilmu tasawuf, wajib belajar ilmu tauhid. Dengan belajar tasawuf tak belajar tauhid, habis. Belajar tauhid tak belajar tasawuf pun rugi jugalah. Boleh selamat tapi rugilah. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu, asal bahasa Arab tasawuf, ta di atas ta, sod waw mati di atas saw, wa fa mati di depan wuf, tasawuf. Melayu tasawuf. Itu suatu bahagi daripada ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu daripada Rasulullah. Bukan ulama yang reka sendiri, tak. Cuma zaman dulu tak adalah apa nama ni sahabat. Hari ni kita belajar tauhid.
Aswabat, esok kita belajar fikih. Aswabat, esok kita belajar tasawuf. Tak ada macam itulah. Pembahagian tu kemudian. Supaya mudah kita fokus. Dah dimudahkan tu, orang Melayu kata, janganlah ada perahu berenang. Benda mudah nak susah. Kita belajar dari Quran hadis, tambik terus dari Quran hadis. Bukan tahap kita. Kan sebelum ni ada sebut dalam kitab Aqidatul Najim juga. Sebut la ilaha illallah tu, nak bayangkan keseluruhan sifat-sifat Allah tu semua tu tak dapat. Seperti niat sembahyang, menggambarkan 13 rukun sembahyang dalam niat sembahyang dari Alif Allah sampai Ra Akbar. Nampak, dia buat contoh. Imam Syafi'i boleh daripada Alif Allah sampai Ra Akbar terbayang 13 rukun. Sah. Kita cubalah. Cuba apa yang sab, apa yang terlintas tu apa. Sab juga, tapi apa yang sabnya tu, entahkan rumah ke, kereta ke, wanita ke, apa ke, kan, apa yang keluar. Ni sembahyang isyak nanti ni kan, apa yang keluar dari Alif Allah sampai Ra Akbar. Baik, jadi fahamlah kita, beza kita dengan ulama' tu kan. Jadi belajarlah daripada ulama', daripada kitab-kitab ulama'. Sebab ulama' dah mudahkan ilmu daripada Rasulullah SAW. Baik, kerana ilmu syariah itu tiga bahagi. Pertama, ilmu zahir, iaitu ilmu fiqah atau fikih. Bahasa Arab, fiqhul. Kalau nak dipendekkan, fikih. Fikih. Orang Melayu, fiqah. Orang Melayu sebut fiqah. Yang kedua, fiqah ni apa? Termasuk lima lah, iaitu pertama ni, ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, faraid. Ni lima. Jinayat, jinayah. Melayu jenayah, jenayah. Kan, kes jenayah. Kita ambil bahasa Arab, jinayah. Arab ada je, tak ada je, ji. Melayu sebut je. Asal perkataan lah, habis salah ke sebut jenayah ke? Tak salah, cuma kita kena tahu asal perkataan tu bunyi macam mana. Baik, yang kedua, ilmu usuluddin, ilmu asal agama. Ilmu tauhid, ilmu akidah. Kitab ni lah kita belajar ni, 120 ni. Yang ketiga, ilmu tasawuf dan tariqah atau tariqat. Itu ilmu syariat. Dan ketiga-tiganya itu dikeluarkan daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan rekaan ulama, tak. Daripada Quran hadis, dalil ni, dalil kan kita belajar semua dalil tu, wujud, kidam, bakar, semua sampai kalam. Ada dalil Qurannya. Ada dalil hadisnya. Habis yang kata pula apa wajib akal, mustahil akal, harus akal, itu dalil akli, dalil akal. Wajib juga kita belajar pasal apa? Supaya akal kita ni dapat menjawab persoalan-persoalan ketuhanan. Quran tu diturunkan oleh Allah Ta'ala menjadi dalil yang kuat. Dalil akli ni, dalil akal, menyokong dalil Quran tu. Kalau orang yang percayakan Quran, cukup. Dalil Quran pun cukup. Tapi untuk kita dakwahkan ataupun untuk kita hilangkan sendiri persoalan-persoalan ketuhanan daripada akal kita, belajar ilmu dalil akli, dalil akal, supaya dapat jawapan. Kenapa, bagaimana tu semua dapatlah jawab apa. Baik. Maka yang mengeluarkan, tapi apa, kita Aqidatul Najim ni tak semua ayat Quran, tak banyak huraian ni banyak dari Quran. Ya, kalau Qurannya banyak nanti awak tak faham. Kita ni nanti dah dihuraikan tu, ayat Qurannya sikit, dihuraikan banyak-banyak tu pun tak apa nak faham sangat. Kena ulang banyak kali kau faham kan. Nanti sampai satu peringkat kita baca ayat Quran baru kita terbayang, oh inilah ni dalil tauhidnya ni, ini dalil fikih, ini dalil tasawuf, macam tu. Maka yang mengeluarkan ilmu fiqah atau fikih mazhab kita itu Imam Muhammad anak Idris Asy-Syafi'i. Dah syak gitu kan?
Imam nama Imam Syafi'i siapa? Imam Muhammad bin Idris. Awak mazhab apa? Saya mazhab Muhammad bin Idris. Itu bukan Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ke? Muhammad bin Idris tu nama Imam Syafi'i. Oh ya ke? Alah. Nama artis Safal. Bukan sini, tempat lain. Wah, nama artis bin apa semua tahu, nama atuk pun tahu lah. Tak? Nama Imam Syafi'i sebut Muhammad bin Idris, siapa tu? Jadi jangan sampai begitu kan. Anak kita, anak kita kan dikenalkan. Nak suruh anak kita kenal, kita pun kena kenal jugalah. Alah, bapa pun tak kenal. Kena balik kita. Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Dan yang mengeluar akan ilmu usuluddin itu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Adakah Imam Syafi'i ini yang buat mazhab ni, yang buat agama sendiri? Tak, ini di mengeluarkan daripada Al-Quran dan hadis. Dia keluarkan dari Al-Quran dan hadis. Ni Al-Qurannya begini, hadisnya begini, jadi hukumnya begini. Contoh aqimis solah, dirikan sembahyang. Jadi hukum sembahyang itu wajib. Ya, kata Imam Syafi'i. Kemudian kencing berdiri, contoh kencing berdiri, minum berdiri. Rasulullah ada hadis Rasulullah kencing berdiri, minum berdiri satu kali seumur hidup. Jadi jatuh hukum apa? Harus atau makruh? Yang jatuhkan hukum tu ni Imam Syafi'i. Yang ada Quran hadis tu keluarkan hukum. Itu maksud mengeluarkan tu bukan dia yang reka, tak. Dan yang melakukan usuluddin Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, bukan dah dia cipta tauhid sendiri baru, lain daripada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, tak. Daripada Al-Quran dan hadis ini apa nama tauhid yang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah Taala bersemayam di atas arasy. Itu Al-Qurannya. Maksud sebenarnya apa Allah? Ada dua penafsiran. Yang pertama serah maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Allah Taala yang lebih mengetahui ini sebenar maknanya. Ataupun yang kedua ditakwil. Takwil tu dipindah makna. Pindah makna tu sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain, bukan tepuk dada tanya selera. Tak, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tepuk dada tanya selera. Tak, sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain. Laisa kamitslihi syai', Suratul Syura ayat 11. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Surah Al-Ikhlas ayat 4. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi Allah menguasai arasy, bukan duduk atas arasy. Dan banyak lagi lah Al-Quran yang lain. Dan yang mengeluarkan ilmu tasawuf itu Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Al-Baghdadi dipanggil. Nama sebenar Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Disebut Imam Junaid atau Imam Al-Baghdadi. Ataupun apa yang belajar di bawah sama-sama ulama ni juga Imam Al-Ghazali, boleh juga. Dan ilmu tariqah itu ilmu yang dahulu pada masa sahabat mengambil mereka itu daripada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tariqah maksud isyarat. Jadi ilmu tariqah tu asal daripada Nabi Muhammad. Jangan kata tariqah salah, tariqah salah. Mungkin yang salah tu yang bawanya. Ilmu yang asal tu betul. Jadi kena semak, ada tak penyelewengan. Jangan terus tuduh ni tarikat ni salah atau sesat ke kan. Asal ilmu tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sama ada ada penyelewengan ataupun orang tu yang bawa salah. Baik, cukuplah kadar ni, kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dan lihat jadi manfaat untuk diri sendiri dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه
Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.